Duduk. Wah, mantep gak tuh? Kita duduk, teman-teman. Mantep banget ya kan? Wih, kita duduk ya kan? Tapi ya di pojokan lah. Oke teman-teman, selamat datang di Cerpen Tal. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi, yaitu sesuai request dari kalian, yang mana ada bang coba mod emote scrap ya. Dan di sini kita bakal coba emote scrap ya. Nah, ini adalah modnya itu terpisah ya. Jadi seperti kalian download satu ini, nah kalian juga harus perlu isi dalamnya ya. Tapi kalau kalian nggak mau download dalamnya juga bisa sih, karena untuk menambahkan emoji itu kalian perlu download. Jadi kalau kalian mau yang masih klasik atau masih biasa saja itu udah ada kok, yang biasa ada. Cuman kalau kalian mau nambah, kalian bisa download, ada linknya di deskripsi juga ya. Nah, jadi bagaimana penjelasannya, jadi seperti ini nih. Misalkan ya, kita langsung mulai aja teman-teman videonya ya. Jadi pertama itu kalian pencet escape dulu, kalian ke option, kalian ke control, kalian ke cabin. Nah, di sini teman-teman kalian ke bawah sini. Nah di sini kalian lihat ada emote scrap ya. Jadi kalian perlu download dulu emote scrap. Nah, nanti di link emote scrap itu ada lagi untuk download apa namanya emoji lainnya. Jadi kalian download ini untuk yang utama, dan nanti untuk bagian isi dalamnya nanti ada lagi di deskripsi juga ya, untuk websitenya ya. Websitenya sama sih ini juga, cuman lihat aja nanti ada. Nanti sini ada dua pilihan, membuka putaran emote dan juga untuk menstop. Nah, untuk stop ini aku pilih apa aja ya, apa ya, udah di ya oke. Jadi B untuk buka, ya untuk tutup. Oke, kita pencet. Nah, pertama kita pencet B teman, kita pencet B. Nah, B ini nanti bakal kosong seperti ini ya. Nah, kosong ya, lihat nih, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, dia bakal kosong. Nah, nanti untuk kosong ini kalian tinggal pencet all emotes ya. Nah, ini teman-teman ya, ini ada kan banyak banget nih. Ini ada tulisan kayak author, Kaleko, Cosmic, Winky, Disti, dan banyak banget sih. Aku cuman download beberapa saja karena aku nggak download semuanya ya. Jadi biasanya ada yang pakai, ada yang biasa teman, ada yang enggak ya. Jadi misalnya kayak Weeping ini dia biasa saja nih. Nah, ini yang biasa teman, versi biasa. Jadi kalau kalian download mungkin ada berapa, mungkin 2 atau 3 doang ya mungkin ya. Tapi kalian harus download dulu dalamnya juga seperti itu ya. Nah, jadi aku bakal coba lagi pencet B, terus kalian pencet all emotes. Di sini aku bakal config dulu. Config itu buat apa? Buat kita masukin emotenya ke sini. Nah, aku bakal taruh sini. Oke. Okay. Ini taruh sini. Oh, ini taruh sini. Taruh sini. Oke. Okay. Itulah ada tulisan backflip ya, padahal enggak ada gambarnya. Oke, sini ada kering, kita menangis. Jadi kalian bisa teman-teman bikinnya seperti itu ya. Wow, keren banget. Nah, oke, sekarang kita udah sampai dance rail C. Oke, kita coba. Nah, oke, kita coba, kita escape. Nah, pertama tinggal B aja lagi. Nah, di sini ada pertama ini. Wih, wow, kita backflip tapi versi slow-nya ya. Oke, coba lagi. Ada backflip yang cepat. Sama saja ya kan ya. Ini, sama kan ya, lihat ya. Beep. Sama kan? Mungkin karena sama jadi pakai nama gitu doang ya. Oke, sekarang ini ada juga nih tepuk tangan. Pok. Oke, tepuk tangan. Di sini ada lagi tepuk tangan juga. Nah, sama ya kan. Nah, jadi ada yang sama, teman. Jadi masuk itu ada yang bawaan dan juga ada yang tambahan. Nah, kalau skin step ini kemungkinan itu adalah versi bawaannya. Jadi kalau kalian menggunakan yang baru itu seperti ini nih. Nih, berbeda kan gambarnya? Coba yang ini apa nih? Oh sedih. Oh, kita sedih teman. Tapi kita gimana caranya biar kita bisa sambil jalan? Apakah bisa emote sambil jalan? Ketahu sih nggak bisa ya. Coba kita setting dulu di all emotes. Kita ke config. Di sini tidak ada teman ya untuk tulisan agar kalian bisa menggerakkan mode apa nih? Oke, sini ini ada nih.
coba dulu baca ya, kita baca. Oke nih, use dark emote. Kita bisa menggunakan yang dark emote, kita on yang aja. Enable crash plus emote 3D, oke. Okay. Bisa menggunakan yang alt atau nggak perlu pakai yang alt. View use, oke. Okay. So icon, wah ini buat yang berbahaya teman-temannya, berbahaya banget. Oke, terus the book validate emotes. Kalau kulihat-lihat teman-teman Timmy tidak ada sih yang biar kita bisa sambil jalan menggunakan itu ya. Tapi tidak ada sih aku baca ya. Tidak ada nih menggunakan front view emotes 3 person. Oke, udah aman. Icon only give allow bonus screen debug and wait validate. Ini PVP auto parts away receive emotes, oke. Okay. Terus smooth enggak ada kan? Nah, meskipun aku aktifin ini juga bukan yang terbaik karena ini bisa bikin kalian force close. Will remove some reason, gak usah. Nah, enggak kan? Jadi untuk menggunakan emote itu sambil jalan tuh enggak bisa, teman ya. Mungkin cuma beberapa aja yang bisa, ping ini enggak ada ya. Oke, yang sekarang ini ada nangis juga. Nuh, sama teman. Berarti tadi dia ada dua emote ya, dia nangis. Oke, tapi ini yang cepat ya. Kalau yang ini cukup lama menangisnya. Ini apa nih? Close up. Woi, kita rebahan. Halo, kaum rebahan. Apa kabar kalian? Udah rebahan belum? Bentar. Dia rebahan atau push up? Sambil jalan enggak? Enggak bisa ya. Nah, kan dia enggak bisa sambil jalan, teman. Kalau kita pakai pun enggak bisa jalan. Oke, sekarang ada juga nih. Apa ini? Oh ini dance. Ini dendras up tadi ya. Nah, oke, okay, seperti itu. Kita yang B lagi, kita kedua. Kita masukin semuanya deh. Kita tadi udah sampai yang ini ya. Nih. Sampai mana tadi? Sampai dance rails ya. Dan rails. Kita masukin dulu yang sisanya, oke. Okay. Tapi kita enggak bisa langsung masuk ya. Oke. Okay. Nah, kalian sini juga bisa atur ya. Misalkan kalian ini kalian bisa masukin apa logonya ya, bisa pencet tombol apa gitu loh. Jadi kalian bisa misalkan kalian nanti pas di emote tinggal pencet P aja, jadi nanti dia nggak perlu lagi buat kalian menggunakan itu loh. Paham nggak gimana? Nanti aku jelasin deh caranya, karena susah kalau untuk cuma ngomong doang aku bakal jelasin gimana caranya. Oke, nanti kalian simak aja videonya biar kalian paham cara penggunaannya. Nah, misalkan ini ya hit nih ya, ini dia bersembunyi nih. Aku bakal coba yang hit ini menggunakan tombol O. Nah, nanti dia bakal emojinya tuh bakal kepake ketika kita menggunakan O. Ya coba ya, pencet O. Nah, nanti seperti itu tuh. Hei, kenapa ini, kenapa? Lo kenapa kita kenapa? O-nya gini. Lo kenapa dia? Lo kenapa dia? Harusnya dia bersembunyi kok jadi kayak gitu. Jadi kaku. Jadi keterang. Jadi inti gitu teman. Jadi kalau kalian mau menggunakan tanpa menggunakan roda gini, kalian tinggal atur saja yang tadi biar bisa langsung menggunakan emotenya ya. Nah, seperti itu ya. Terus yang di sini ada yang kedua. Sedih juga. Oh, ini slap kah? Bukan juga sih. Yang ini apa nih? Oh, dia kayaknya tuh mengelus air mata. Sama kan nih, sama nih. Ini backflip ke depan. Berarti front flip. Oke. Okay. Oi dance. Model ini. Wih, ini foto-foto model, teman. Wih, mantap. Wih, hot. Oke, terus ada lagi. Ini apa nih? Tolong Pak, saya tidak bersalah, Pak. Tolong Pak, Papa. Oke, sini apa lagi? Oh, ini kepala. Wih. Kepalanya lepas. kepalaku. Oke, di sini ada lagi apa nih? Halo, anybody home? Ya, oke. Belum sih. Oke, mungkin saya ada sempat, masih ada. Kita coba review semuanya ya. Kalau sempat, kalau nggak sempat ya gimana ya? Kita ikhlaskan saja. Iga chat. Oke, sampai ke mana? Oke, sampai ke height tadi ya. Geser lagi, pencet sini. Nah, aku bakal coba masukin semuanya. Nah, oke. Buka Jotske. Apa itu? Overhead petition. Aku sih nggak banyak ya cobanya ya, karena aku dikit aja yang aku coba download. Jadi ya nggak seberapa lah, lumayan buat review saja teman-teman. Duduk ya.
Nah, di sini kalian juga ada emoji duduk. Jadi kalian bisa duduk, teman. Wah, ada apa tuh? Ada Yesus, teman. Aduh. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu. Kita B yang ketiga dulu, mode ketiga. Pertama ini. Ini tarian. Oke. Ini dia, bentar kita tetapkan dulu. Ini apa nih? Hore, hore, hore. Ini bahagia. Ini apa ini? Apa itu robot? Halo. Ini menunjuk. Kalau ini sama ya menunjuk juga, tapi ini dengan gerakan kepala, ini enggak ada tadi. Ya, ini kosong. Ini ada kepalanya gerakannya. Aduh, bentar. Ini gerakan kepalanya ada. Nah, terus ini tarian apa? Ayo kilat. Oke. Terus ini apa nih? Ya, ya, hot. Hop. Oke, ini kayaknya foto model lagi. Widi. Ini juga duduk. Oke, jadi kalian bisa duduk. Bentar. Kok duduknya macam ini? Ini ngebug kah? Oh ya, di sini aku menggunakan versi 1.18.2. Nah, mod ini bisa juga digunakan di versi 1.16.5 ya. Jadi kalian pilih saja yang mau, nah kalian mau. Aku sih menggunakan ini karena memang aku mau coba aja sih. Oke, udah habis ini. Kita geser ke sini lagi. Kita coba yang ini apa nih? Kakinya ngilang. Wih, bentar aja terbang. Wow, ini duduk tuan. Ya, duduk ya. Cuman dia duduknya tuh tenggelam. Kayaknya harus kursi deh. Harus ada kursi. Kita coba ambil sesuatu item yang membantu kita duduk. Kita ambil di sini ada ya. Oke, kita ambil satu aja buat kita coba duduk. Nah, kita coba ya. Nih, duduk sini. Kita taruh. Oke, kita ulas sofa. Kita bikin sofa. Nah, oke. Sekarang kita berdiri di sini. Kita geser kanan. Oke, ngadep gini. Nah gini, baru kita pencet B baru kita duduk. Nah, mantep gak tuh? Kita duduk teman, mantep banget ya kan? Wih, kita duduk ya kan? Tapi ya di pojokan lah. Wih, kita duduk santai ya. Waduh, mantep. Di sini juga ada tek pose. Dadah. Waduh. Apa nih? Hello. Ini juga apa? Oh, kosong gak ada gerakan? Halo. Nah, di sini juga sama teman ya, T juga. Wah, aduh, kok ada pose ini. Oke ya, jangan ribut ya, jangan ribut ya, ini cuma emot teman-teman, kalian bisa ngambang loh. Wow. Nah, oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu deh. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di next dalam video lainnya. Oke, bye bye.